kan kemarin ada apa sih namanya beli ayam ya. Belum menyapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Kok main-main langsung aja. Maaf, nanti kalau ngomongnya nggak terlalu banyak, soalnya suaranya agak itu, masih batuk pilek ya. Ini mau kubumbuin nih. Ini ayamnya nggak sampai setengah kilo kayaknya nih. Paha semua ya, paha bawah sama paha atas. Jadi ini ada bawang putih, merica, dan garam Royco. Inilah nggak ada meja, susah ya. Harap dimaklumi ya kalau nggak semuanya nampak kelihatan. Aku mau ku rendam. Terus apa ya? Mau digeprek nantilah, ala-ala geprek. Biar enggak makan banyak bumbu. Ntar mau bikin sambalnya juga. Ini bawang putihnya banyak biar wangi. Lalu seperti biasa aku kasih kanji ya. Kanjinya nanti disemuain. Oke, ini aku lanjut balurin ya teman-teman, pakai tepung kanji. Dan ini aku mau rebus-rebus sayuran gitu ya. Lagi bosan yang tumis-tumis, pengennya rebus-rebus sama nyambel aja. Nyambelnya udah sambal geprek, ding. Nah, oke deh, selamat menonton ya teman-teman. Semoga kalian gak pernah bosan sama channel Mbak Kris. Aku mau rebus dulu ini sayurnya. Aku rebus bentar aja ya, biar gak terlalu lembek. Ini tadi dikasih minyak goreng dikit aja, sisa di bungkusannya biar kilap. Biasa ayamnya dibalurin lagi ke tepung terigu biasa ya, jadi hemat telur, nggak perlu beli bumbu-bumbu tepung bumbu apa instan juga. Jadi tuh aku sekarang nggak pernah beli lagi ya teman-teman bumbu kayak sasa, sajiku ataupun yang lain-lain itu. Jadi aku pakai cara kayak gini aja, yang penting ayamnya direndam pakai bawang putih, garam, kaldu penyedap atau apa ya lagi ya, terserah kalian lah, sesuaikan selera aja gitu. Terus kasih air sedikit, nanti baru direndam langsung dibalurin sama tepung kanji juga. Enak loh, dijamin loh, renyah gitu. Ini sambelnya sesuai selera kalian masing-masing, karena kami nggak kuat pedesnya ya. Jadi lombok yang pedes, super pedes ini nggak berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ya sudah, 1, 3, 4, 5, ya 10. Ada sisa-sisa rawit juga. Terus aku campur cabai merah agak banyak, tomatnya tuh. Ini semua mau kurebus setengah mateng aja, setengah mateng, asal layu sedikit lah ya. Habis itu mau aku apa sih namanya tuh, blender kasar aja, baru habis itu digoreng ya. Tuh udah aku siapin itu ya, kita direbus. Ini udah aku rebus ya, mau aku goreng dulu. Tuh, gorengnya sebentar aja. Mantul ini, wangi banget, wangi bawang. Aduh, ini ya, ini aku masak pakai api kecil, jadi udah keluar minyaknya kayak gitu, petanda udah pas matangnya, udah cantik cabenya. Mantep, ulala. Jadi ini geprek dulu ya. Waduh, mantap. Kriuk crispy, tambah lagi satu lagi. Biar lezatos.
udahlah pilek. Ayamnya aja maknyus. Teman-teman, ini rekomen banget, udahlah gampang, enak, gak kalah lah dari yang luar-luar. Cuman di luar tuh ada yang pakai sambal mentah ya, aku enggak deh, biar sambalnya awet. Mantap. Wuih, mantep. Sebanyak-banyak, ini sambalnya udah pas nih. Yang masak. Mantep, mantep, mantep. Mantep sambelnya lo teman-teman, enak banget ini, nggak perlu terasi ya. Ini sayurnya, sayurnya sayang tuh ya, udah agak lain warnanya. Ini tadi 6, sisa 2 udah Oma, Mama Gali lagi makan. Oma nggak pakai sambel, Gali juga nggak pakai sambel. Gali nggak pakai saus nak. Ini mantep. Sedep-sedep teman-teman, aku nggak bohong deh. Jadi tadi kan cabai merah itu agak setengah on lah ya kayaknya. Cabai rawit yang pedes itu loh, yang itu tuh aku gak mau nyebut, nanti gak boleh katanya nyebut nama-nama ya. Cabai yang pedes itu ada 10, terus ada cabai sisa cabai rawit mungkin 5 lah ya. Terus bawang merahnya 3, bawang putihnya 5 ya. Udah gitu aja, tomatnya yang kecil-kecil, kalau ada tomat gede ya satu aja pakainya. Aduh, pas banget nih sambal geprek nih. Mantul. Kalau mau bikin versi mentah juga bisa aja sih, kapan-kapan deh ya. Oke, aku mau makan dulu ya teman-teman, mau minum obat nih seperti biasa. Ya. Semoga kalian semua sehat selalu, enggak pernah bosan nungguin videonya Mbak Kris yang tidak ada apa-apanya ini. Oke ya, terima kasih ya. Sehat selalu, semuanya murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, aku lanjut beres-beres dulu. Memang udah butuh dirapikan banget ya teman-teman ya. Aku mau mindahin kardus ke yang sebelah biasanya aku taruh tuh, ke sini semuanya aja. Soalnya kan gak ada gorden, kolong gorden, apa sih gordennya gitulah penutupnya, jadi kurang enak gitu loh dilihat kalau dari luar ruang tamu gitu. Jadi kalau di situ kan ketutup semua ya, nggak kelihatan dari ruang tamu gitu ya. Semoga lah nanti aku bisa nyicil beli gorden kolong ya. Sebenarnya ya lumayan murah ya teman-teman ya, cuman murah pun gimana pun juga kalau uangnya ya cukup buat belanja hari-hari aja ya, nggak tetap juga nggak bisa kebeli yang gordennya gitu loh, kecuali betul-betul ada lebih banget gitu. Jadi ya ya udahlah, banyak bersyukur aja, yang penting rapi ya kan, tertata gitu. Jadi semangat selalu untuk teman-teman semuanya ya. Sehat-sehat selalu juga. Ya teman-teman, tuh udah dipel semua ya. Aku pakai ini nih biar wangi banget nih. Wangi sereh. Tuh dia. Jadi aku pindahin ke sini. Aku duduk deh di lantai. Kalau di situ belum dipel ya, yang dipel bagian sini dulu. Terus itu tuh susah dilepas tuh. Susah dilepas itu bekas waktu banjir waktu itu. Jadi yang ininya nih lengket di bawah kertasnya. Tuh. Tuh ya, sudah oke. Ini nih alat-alat apa ya, kayak obeng dan segala macam nih. Aku taruh dalam situ aja biar nggak kena debu. Di sini, yang di sebelah sana aku pindahin ke sini aja deh. Nih, stok sabunnya bapaknya Gali, sampo aku, ya udah itu aja sih.
Gak ada stok lain, stok pewangi, sabun ya. Ini aku mau beli yang khusus buat apa namanya, ini salah beli waktu itu ya, mau beli, gak apa-apa sih ini untuk rumah ya, untuk rumah, untuk kaca-kaca atau untuk apa sih yang kayak gini nih, apa namanya, keramik-keramik di sini kan, keramik-keramik ini kan bisa, oke aja lah. Mau beli yang khusus untuk ini dapur biar minyak membandel tuh cepat hilang. Di sini ada pewangi, di situ ada soklin lantai, ini merek Sahaja itu loh, jadi dia kayak gini, kurang seneng aku, tapi nggak apa-apa, ntar dihabisin pas ngepel untuk semua ya. Oke lah, ini sekarang mau lanjut yang ini, aku mau kayaknya nata lemari dulu deh ya. Ya jadi yang itu aku masukin lemari semua, aku usahain. Nah itu kan di atas itu biasanya ada barang-barang ini loh, kayak mixer, cetakan ampia itu loh, apa sih ampia itu lah, untuk bikin keripik. Udah aku ambil semuanya, aku lapin, aku taruh ke sebelah situ lagi yang tadi ya teman-teman ya. Itu nanti aja deh, besok aku lanjutin itu ya. Yang penting sudah dipel tuh. Yang sebelah sana juga ada, waktu itu kardus ya, lengket. Besok aku kerokin aja deh besok. Gak sanggup aku kalau semuanya hari ini ya teman-teman, soalnya lagi gak enak badan juga. Dan lanjut lagi aku beres-beresin itu semuanya ya teman-teman ya. Jadi yang gak dipakai atau jarang banget dipakai, aku taruh di tempat lain. Dan anak lanangku alhamdulillah bantu ngelap. Dan ini dia yang jatuh dan patah akhirnya nggak bisa dipakai, tunggu besok deh setelah dilem lagi baru dipakai lagi. Yang di sebelah situ udah separuh-separuh dulu ya, yang di bawah situ sebelah kanan juga udah. Aduh, ini udah jam berapa nih? Jam 5 sore nih. Maaf ya, aku gak bisa videoin detailnya teman-teman, karena tadi tripodnya yang jatuh patah lagi. Sekarang udah aku lem biar besok baru bisa pakai lah, biar gak copot lagi. Semoga lah nanti ada rezeki beli yang baru ya. Kalau tak salah berapa tuh ya, 100-an ya, ada yang 150, yang gak ngerti juga deh. Oh, ini yang di sebelah sini kemarin kan, ini dia aku mau pindahin, gak tahu kemana. Pokoknya biarlah, pindahin aja. Oke, yang di sini sudah lumayan ya, teman-teman ya. Tuh, udah itu udah dilap-lap semua. Jadi yang jarang dipakai dekat-dekat situ, yang ini yang jarang, yang sering dipakai di atas aku taruh ya, biar gampang itunya ngambil-ngambilnya. Di sini nih, ini nggak tahu nggak ada tempat lagi, jadi biar aja dia gitu. Tuh, tempat apa, tas-tas belanja yang sering lupa dibawa. Karena emang butuh plastiknya kadang ya, untuk tempat sampah nggak punya. Tuh, nanti buat tempat-tempat kayak gini, plastik-plastik yang untuk masak, baking. Di sini juga udah. Ya, oke lah, ini sudah maghrib ya, Mbak Mega. Up, 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 Mbak. Oh iya, itu mau taruh mana ya? Ngomong-ngomong. Ngomong. Oke lah, terima kasih ya teman-teman sudah ngikutin kegiatan aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.